Seorang wanita cedera selepas tergelincir dan jatuh ke dalam gaung sedalam 10 meter. Kejadian berlaku ketika mangsa melakukan aktiviti pendakian di puncak Gunung Korbu Ulu Kinta Perak petang semalam. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, pasukan penyelamat mengambil masa 6 jam untuk sampai ke lokasi mangsa terjatuh. Operasi membawa mangsa turun daripada gunung menghadapi kesukaran berikutan pendakian waktu gelap dan struktur laluan yang mencabar. Seorang doktor yang mengikuti aktiviti tersebut mengesahkan mangsa berusia 35 tahun itu tidak mengalami kecederaan parah dan mungkin mengalami kejutan. Bagaimanapun, kecederaan dalaman tidak dapat disahkan. Mangsa dilaporkan menyertai trip pendakian Korbu dan Gayung bersama 34 lagi peserta sejak 6 Julai lalu.